Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung, Dadang Supriyatna Ali Syakib, menggelar deklarasi di Hotel Sultan Raja, Soreang, Kabupaten Bandung. Masa pendukung pasangan ini sudah memadati lokasi pada Kamis, 29 Agustus 2024. Sekretaris DPC PKB Kabupaten Bandung, Tarya Witarsa, menjelaskan, pasangan calon yang diusung pihaknya akan menggelar deklarasi akbar mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setelah deklarasi bertajuk, Deklarasi Rakyat Beda selanjutkan, pasangan tersebut akan mendaftarkan diri ke kantor KPU Kabupaten Bandung, kurang lebih 2.000 sampai 3.000 orang yang akan hadir di Balroom Sultan Raja. Jadi kami memohon maaf kepada masyarakat, kalau ada kemacetan, ujarnya, terpantau Tribun Jabar. ID, arus lalu lintas di depan Hotel Sultan Raja atau Jalan Raya Soreang, Kabupaten Bandung, sudah mulai dipadati masa pendukung dari pasangan Dadang Ali, petugas keamanan dari TNI Polri pun terlihat sudah mulai berjaga-jaga di sekitaran Hotel Sultan Raja untuk mengamankan jalannya acara deklarasi akbar dari pasang calon yang diusung Koalisi Bandung Berdasarkan.